Assalamualaikum, salam satu hobi. Jumpa lagi, saya Ajar kali ini ya. Enam anglor itu juga. Saya berada di Tambak Situarjo. Nah, ini anginnya cukup kencang juga ini. Langsung saja, saya nggak bisa rame-rame. Itu sebelah saya ada enam anglor ya. Itu kita mau mancing barang mudi. Oke. Itu namanya enam angler pemburu baramundi. Sekarang sobo tambak, masih fokus pada udangnya itu. Saya juga ini kali ini saya pindah di sebelah sini. Saya belum bisa berisik ini, mudah-mudahan ini dapat ikan ya. Langsung saja, Pak Angler, Pak Anam Angler nemu lubang ini. Mending kita jala ikan saja biar lebih cepat hasilnya.
Nah itu, lihat teman-teman, kalau sekali tebar jala, langsung banyak begini dapatnya. Nggak usah mancing lagi. Oke, mantap ini lemparannya, jitu sekali abah ini. Ini ikan bandeng mujairnya. Nah ini masih gelap. Nah ini tiga jari lah, lumayan. Penasaran. Umpannya aja ini gini lah ini. Ini. Kalau mau mancing, mantap ini. Oke, lanjut. Nah lumayan ini, nanti mau digoreng. Nah. Gini-gini nih masih ukurannya, padahal bandengnya udah besar ini. Eh, mancing nggak setrek. Nggak setrek kok. Bawa pulang ikan. Berapa kilo itu, Bang? 2-3 kiloan. Oke, mantap. Ini jalan kakinya jauh kayak gini. Nah, lumayan juga ini. Biar besar-besar dulu ikannya, nanti kita berburu lagi. Oke, oke teman-teman, sampai di sini dulu petualangan hari ini. Oke, simak terus keseruan video mancing dari saya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Oke ya, karena sudah sore ini jadi saya mau pulang dulu karena tempatnya jauh. Nah, takut kesasar nanti ini, kasihan teman saya ini, Bapak Anam Angler, catur angler ini. Nanti dicari sama mamanya. Oke, terima kasih.